Sejumlah purnawirawan dan pejabat TNI Polri menempati posisi strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Nah, pada video berikut ini, Kabarin ID akan membahas para jenderal dan juga purnawirawan TNI Polri yang berada di lingkaran Presiden Joko Widodo. Lalu siapa sajakah sosok tersebut? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Satu, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto yang menjabat menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan TNI. Purnawirawan Letjen Prabowo ini terakhir menjabat Pangkostrat pada tahun 1998. Pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. 2. Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra juga diketahui merupakan tokoh militer yang berprestasi. Dilantik menjadi bagian dalam Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Desember tahun 2020, Letjen Herindra rupanya merupakan sosok yang cakap. Lulus Akmil pada tahun 1987, beliau diganjar dengan penghargaan sebagai lulusan terbaik. Hingga kini sosoknya diketahui merupakan ahli di bidang infanteri. 3. Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Lahir di Simargala, Sumatera pada tanggal 28 September 1947, Pak Luhut Binsar Panjaitan dipercaya Presiden Jokowi memegang jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelum purnawirawan, Pak Luhut pernah mengikuti sejumlah pendidikan militer baik di dalam negeri hingga di luar negeri. Beberapa di antaranya beliau berhasil menyabet predikat sebagai lulusan terbaik. Jabatan terakhir dari Jenderal Purnawirawan Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. 4. Jenderal Purnawirawan Muldoko. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yakni Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Beliau merupakan kelahiran Kediri, Jawa Timur pada tahun 1957. Pak Muldoko merupakan purnawirawan TNI yang lulus dari Akabri tahun 1981 dan menyabet sebagai lulusan terbaik berpenghargaan Bintang Adi Makayasa. Jabatan terakhir dari Jenderal Purnawirawan Muldoko adalah Panglima TNI ke-18. 5. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Tokoh birokrat sekaligus kepolisian tanah air berikut ini cukup dikenal luas sebagai sosok yang berkemampuan tinggi. Kini Pak Tito Karnavian merupakan petahana sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebelum berkarir di birokrasi, beliau pernah menjabat sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, hingga Kapolri. 6. Marsekal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto lahir pada tanggal 8 November tahun 1963. Beliau dipercaya Presiden menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak tanggal 15 Juni tahun 2022. Sebelumnya Pak Hadi menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Marsekal Purnawirawan Hadi Cahyanto merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari Angkatan Udara setelah Pak Joko Suyanto. 7. Letnan Jenderal Purnawirawan Hinsa Siburian. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1959. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan terbaik Akmil tahun 1986. Jabatan terakhir di militer sebagai Wakil Kasat. Selanjutnya beliau dilantik Presiden menjadi Kepala BSSN. Delapan, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan SHMSI lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1959. Beliau adalah tokoh kepolisian Indonesia. Pada tanggal 9 September 2016, beliau diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Kepala Badan Intelijen Negara
dan pangkatnya dinaikkan dari Komisaris Jenderal atau Komjen Polisi menjadi Jenderal Polisi.